balik sama Allah, sadar kita ini makhluk lemah beneran. Saudara sulit hidupnya. Ini kita ambil satu contoh dalil, tapi di depan ini Allahus Samad. Allahus Samad. Saudara Quran, Allahus Samad. Allah tempat bergantung hajat hambanya. Kita hambanya bergantung sama dia. Saudara lagi sulit, bingung. Ini bagaimana mikirin hidup? Kan ada orang bilang bahwa pala ini hubungannya kuat dengan dompet. Bila dompet itu kosong, palanya brah. Bener enggak? Saya curiga sama yang ngangguk-ngangguk tuh. Bila dompetnya berat, palanya enteng, enggak nyenteng. Bila saudara bingung mikirin kondisi ekonomi kayak begini, kayak begitu, bingung. Saudara diajari nama Rasulullah, salatlah malam. Imam Ghazali tulis di Ihya Ulumuddin, hadisnya salat, hajat 4 rakaat, bangun malam tuh. Yang sungguh, yang khusyuk, tangis ya Allah. Nabi itu sayang sama kita, kitanya yang kurang mau dekat sama Nabi, jadi repot. Salat hajat 4 rakaat, baca tuh habis Fatihah Al-Ikhlas 10 kali, hitung aja pakai begini nih, hitung kan 10 rakaat 20. Enggak usah pakai tasawuf awal, diri aja lagi. Rakaat 3 30. Rakaat 4 40. Supaya kita sadar punya Allah, bergantung. Itu totalnya 100 Al-Ikhlas. 10 20 30 40 100. Untuk apa? Menumbuhkan hati rasa butuh amal. Udah tuh selesai sholat hajat, tangis ya Allah dengan ismul a'zam, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. 1000 paling lama 15 menit, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Dah jalanin tuh masa iya Allah digedor dengan aurat-aurat Rasulullah, akan Allah buka tabir-tabir kehidupan yang bikin mumet otak kita. Akan kasih gampang. Begitu, kasih gampang urusannya. Tangis, punya penyakit tangis ya Allah sambil duduk bisa sholat hajat. Jangan sampai kita dikit-dikit ha mulu kayak kagak ada Allah aja. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Ngapain hidup begitu? Balik sama Allah, qiyamuhu binafsihi. Kata Ibn Athaillah, faqatuh kalahu dhatiyatun. Anda butuh sama Allah itu watak dasar Anda manusia. Wa wurudul asbab, datangnya problem. Mudhakiratin, cubitan Tuhan yang mengingatkan Anda ini makhluk, ada Allah. Balik sama Allah. Orang Jawa aja yang bacanya salah bisa nyampe ke Mekah. Bacanya salah, ya kayyuku ya kayyumu, ya kayyuku ya kayyumu, ya hayu ya kayyumu, ya hayu ya kayyu ya kayyumu, ya hayu ya batanya ya kayu ya kayyumu, ya kayu ya kayyumu, nyampe Mekah yakin. Padahal ya kayu ya kayyumu, padahal ya hayu ya kayyumu. Masa kita orang yang ngaji tauhid ingat kita butuh sama rahmat Allah. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Makin kita jauh, problem hidup kita makin ribet, makin capek. Mau ngapain? Ta'alluq sama Allah, ta'alluq sama Allah. Ketika manusia bilang zaman Nabi Musa, inna lamudrakun, kami ini udah mau ketangkep Fir'aun, kata Nabi Musa, inna ma'iyya rabbi sayahdin, ada Allah tuh yang punya qiyam nafsi. Ini kemantapan ini yang harus dimiliki oleh kita. Jangan kita enggak mantap, selalu otak kita diracunin, ngeri ini oligarki, ini oligarki. Ya bagaimana hidup Anda? Enggak yakin sama Allah, mantepin sama Allah. Biar mantap kita. Jadi kita enggak nyalain orang mulu, salah kita. Nyalain orang mulu kita. Jangan, salah diri kita aja. Yang paling benar adalah kita salah.
nanti Allah bakal benerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa dalilu ala dhalika wujudu hadhihil makhlukati. Adapun dalil atas sabitnya sifat qiyamuhu binafsihi, yaitu adanya makhluk-makhluk ini. Li'annahu lawihtaja ila dhatin yahullu biha lakana sifatan. Karena bahwasanya, yaitu andai Allah butuh kepada zat yang Allah diam pada zat itu, niscaya adalah Allah itu sifat. Wasifatu la tatasifu bisifatil ma'ani. Adapun sifat, yaitu tidak akan bersifat dengan segala sifat-sifat ma'ani wal ma'nawiyah, dan tidak pula dengan sifat ma'nawiyah. Wallahu ta'ala muttasifun biha wujuban, sedangkan Allah ta'ala itu bersifat dengan segala sifat ma'ani ma'nawiyah, padahal wajib. Wa aidan, lagi pula, lau lam yakun qa'iman binafsihi, andai Allah tidaklah berdiri sendiri, lakana muhtajan, niscaya adalah Allah itu butuh. Walau kana muhtajan ila mujidin yujiduhu lakana hadisan. Andai ada oleh Allah, yaitu butuh kepada pencipta yang mengadakan dia, niscaya adalah Allah itu baru. Walau kana hadisan, andai adalah Allah itu baru, lam yujad syai'un min hadhil makhlukat, niscaya tidak akan ditemukan apapun daripada makhluk-makhluk ini. Wallahu a'lamu bisawadi. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dijelaskan di awal-awal kitab ini, bahwa di dalam kajian tauhid itu memiliki tiga pembahasan pokok. Yang pertama adalah definisi sifat Allah. Yang kedua, dalil tentang Allah bersifat dengan sifat tersebut. Yang ketiga, cara mengimplementasikan daripada sifat yang diyakini. Pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah itu berdiri sendiri, artinya kaya raya. Arti kaya raya, tidak butuh kepada zat untuk didiami, pun tidak butuh kepada pencipta yang mengadakan dia. Inilah yang disebut qiyamuhu binafsihi. Sehingga seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya
keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, singkapnya tidak membutuhkan apa saja, tidak membutuhkan. Kalau sampai ditemukan ada yang membutuhkan lalu kemudian disembah, pastikan itu bukan Tuhan tapi dipertuhankan. Yang namanya sifat Tuhan adalah tidak butuh kepada apa saja, tidak butuh kepada pencipta yang mengadakan dia, tidak butuh kepada tempat untuk didiamin dia. Itu Tuhan. Kalau yang butuh tempat untuk didiamin itu ciptaan. Kalau yang membutuhkan kepada pencipta namanya ciptaan. Ciptaan bahasa Arabnya makhluk. Makhluk. Ciptaan. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu binafsihi. Sebetulnya saudara, Allah bersifat qiyamuhu binafsihi itu tidak perlu dalil. Allah bersifat qiyamuhu binafsihi itu tidak perlu dalil, tidak butuh kepada dalil. Enggak. Sebab qiyamuhu binafsihi adalah sifat Allah. Qiyamuhu binafsihi adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maukah orang itu percaya kepada Allah bahwa dia bersifat qiyamuhu binafsihi, ataukah dia tidak percaya kepada Allah bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi? Tidak ngaruh, sebab itu mah udah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah udah hak Allah. Begitu. Namun oleh karena keimanan seorang mukallaf tidaklah mantap, tidaklah disebut ma'rifatullah bila tidak disertai dalil, maka iman ini menuntut dalil. Dan malam hari ini pembedahan kita tentang dalil Allah bersifat qiyamuhu binafsihi secara logika sehat. Allah enggak perlu dalil qiyamuhu binafsihi, tapi kita supaya iman kita mantap, iman kita benar, iman kita kuat, maka kudu ada penunjang, kudu ada sokongan, dan itu namanya disebut dalil. Supaya kita bukan sekedar tahu wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi, tapi kudu mengerti sifat ini supaya duduk betul-betul di dalam kita punya jiwa. Inilah perlu dalil, perlu penunjang. Dan dalil saudara ada dua. Ada dalil akli, ada dalil naqli. Dalil akli untuk siapa? Ini dalil akli. Yang pertama
dalil akli itu untuk non muslim. Kok untuk non muslim? Karena kita sebagai muslim wajib dakwah. Wajib kita untuk mengajak orang menuju kebenaran Islam. Sebagai konsekuensi innad-dina indallahil Islam, kita kudu dakwah. Dan mengajak orang lain itu kita harus disokong oleh data-data, oleh fakta-fakta, oleh dalil-dalil. Kalaulah kita dalilnya dengan Al-Quran, orang non-muslim ora percaya Quran, kagak percaya sama Quran. Maka kalau kita dalilnya pakai Quran, kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Lah dia orang percaya. Jangan kita ngangkat orang yang enggak dipercaya, begitu. Jangan ngangkat dalil yang dalil itu sendiri kagak dipercaya. Orang kagak percaya sama Al-Quran, pakai Quran enggak masuk. Kalau begitu dalilnya pakai hadis. Hadis Nabi lah, apalagi hadis. Orang ama nabinya aja enggak percaya ama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi ama sabdanya. Bagaimana mungkin kita pakai sabdanya? Ama nabinya enggak percaya ama nabinya. Begitu. Ini namanya enggak bisa pakai dalil dalil nakli Quran hadis. Maka menggunakan dalil akal. Sama seperti saudara-saudara kita muslim yang enggak mau maulid, kita dalil pakai Quran, dalil pakai hadis, capek. Begitu. Pakai begitu-begitu capek kita. Kepanjangan. Begitu, saudara kita muslim juga, Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, kitab sucinya Quran. Begitu. Ya agamanya Islam sama, cuman berbicara wawasan aja. Maka aliran itu disebut Wahabi. Apa itu Wahabi? Wawasannya hanya bid'ah. Apaan? 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 Wawasannya hanya bid'ah. Wahabi. Begitu. Nah, jangan ditulis Ustaz Muslim. Wahabi. Jadi bid'ah. Capek kita. Capek. Yang kaya-kaya begitu, capek. Begitu. Jadi ama syariatnya kita kudu amalin syariatnya. Salatnya, zakatnya, puasanya, umrohnya, hajinya. Tapi ama yang empunya syariat ora perlu kenal. Ora perlu tahu. Udah makan aja. Ini loh syariatnya. Yang bawa dan enggak usah tahu. Siapa tuh yang bawa? Lahirnya kapan? Bagaimana peri kehidupannya? Enggak usah. Yang penting ajarin, amalin aja syariatnya. Empunya syariat, embawa syariat, ora perlu tahu. Begitu. Ini kan kurang rapi. Begitu. Lah, kenal dulu yang bawa, baru yang dibawa. Begitu. Itu begitu. Tapi enggak apa-apa. Begitu.
kan ama acaranya doang enggak mau. Begitu. Adapun kalaulah dibagi berkat kan kira-kira mau ya. Mau enggak kira-kira? Paling depan. Ya Allah. Kan berarti enggak salah, bagus. Yang kayak begitu bagus. Jadi berkatnya dulu, nanti bisa yang lainnya pelan-pelan. Begitu. Biar kita jangan sampai ribut saudara seagama. Sama, cuman cara doang yang beda. Nah, dalil akli ini pertama sasarannya untuk non muslim, yang kedua untuk muslim yang awam meski pendidikannya tinggi tapi dia awam, pengennya pakai logika mulu. Logika apa aja harus dilogikakan, ini ajaran Islam ini bagaimana ya, yang kentut kok pantat, ngapa yang dibasuh muka, ini kan yang salah siapa, yang dihukum siapa, ini enggak rapi ini. Ah, ini namanya yang model begini nih kudu dikasih dalil logika. Biasanya Allah uji yang model kayak begitu tuh, cerewet sama ajaran agama nih. Allah kasih palanya bisulan. Bisul di pala. Gede banget. Datang ke dokter. Disuntik pantatnya. Di jalanan dia bayar tuh 400 ribu. Di jalan dia ngomel. Ini dokter bego, orang yang bisulan pala kok yang disuntik pantat, bukannya pala. Ini ngomel-ngomel begini kira-kira yang bego dokternya apa nih pasien kira-kira? Ini yang bego dokter apa pasien? Yang bego ini, dokter apa pasien kira-kira? Pasien lah, begitu. Aduh, yang kayak begini nih ndak bisa kita pakai Quran, pakai hadis, kagak ngerti. Muslim yang kayak begini nih mau pakai akal. Jadi bang, walaupun yang kentut tuh pantat bang, kira-kira yang merah pantat apa muka kalau di muka umum? Begitu, yang merah ya, kira-kira pantat apa muka? Lah ngapa muka? Ada sambungan. Begitu. Jadi orang tuh macam-macam orang tuh. Ada aja bikin tashkik, keragu-raguan pada ajaran agama. Ini yang harus menyelesaikan adalah logika. Ilmu mantik, ilmu logik, begitu. Biar masuk logika, begitu. Biar masuk logika, biar benar. Maka perlu pakai dalil supaya imannya si muslim ni mantep, tetap imannya tuh. Jadi harus ditunjang biar bisa jawab. Mana dalilnya? Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Dalilnya adanya bumi langit. Itu yang gampang. Adanya bumi langit. Itu dalilnya. Udah itu aja udah cukup. Buat kelas awam, adanya bumi langit ini dalil Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Mana dalilnya? Pakai hukum terbalik. Jadi terbalik itu namanya untuk menyatakan kebenaran.
Kalau ini nih benar, terbaliknya salah. Kalau ini nih salah, terbaliknya benar. Itu namanya hukum terbalik. Hidup, hidup tuh terbaliknya mati. Kalau dikata hidup sama dengan loh, itu namanya enggak terbalik, sama dengan begitu, namanya sinonim. Mati sama hidup beda apa sama? Beda apa sama? Beda. Jadi pakai harus hukum terbalik, namanya naqid. Begitu. Hidup lawanannya terbalik tuh lawanan. Lawanannya hidup tuh lawanannya mati. Kalau dikata hidup sama dengan setengah hidup sama dengan setengah mati. Tuh. Bagaimana ya? Agak majuan lah ngajinya. Biar ngajinya dapat banyak, biar ngerti, majuanlah dikit. Jadi saya ini kan telinganya kurang dengar. Majuanlah ngajian. Moga yang nurut rezekinya luas, anak keturunannya menjadi orang soleh, yang dengar sama nasihat ini. Buat apa kita ngaji enggak dengerin nasihat? Rugi amat hidup. Jadi saudara, hidup lawanannya, naqid itu lawanan, lawanannya mati. Kalau dikata hidup sama dengan mati, bukan lawanan. Kalau dikata hidup sama dengan tidak mati, itu paham namanya, sama dengan tidak mati. Kalau dikata mati sama dengan tidak hidup. Tuh, itu namanya lawanan. Cara ngecek tuh. Begitu cara. Namanya pakai lawanannya. Begitu. Kalau diputer-puter itu aja benar berarti. Begitu. Itu namanya pakai logika. Nah, Allah berdiri sendiri. Kaya raya. Kalau tidak kaya raya berarti butuh. Kan begitu. Kalau dikata butuh berarti tidak kaya. Tidak kaya. Kalau disebut kaya raya tidak butuh. Kalau masih nyelip butuh tidak kaya. Begitu. Kalau dikata butuh berarti tidak kaya. Kalau dikata kaya tidak butuh. Ada orang di Simpruk punya kontrakan 50 pintu. Di Simpruk. Itu di Simpruknya doang tuh. Belum yang di Gunung Sindur sama di Parung. 50 pintu. Kira-kira menurut saudara kaya enggak? Halo. Ada orang punya kontrakan 50 pintu, kaya enggak? Kaya. Baik. Saya mau tanya. Tuh yang punya 50 pintu tuh, pengen enggak 100 pintu? Pengen enggak? Pengen. Butuh enggak 100 pintu? Butuh. Jadi yang punya 50 pintu tuh kaya enggak? Hah? Ada orang punya kontrakan 50 pintu, kaya enggak? Kaya. Kaya tuh lawanannya miskin, butuh. Kaya tuh sama dengan
tidak butuh. Kaya tuh sama dengan tidak butuh. Tuh, kaya. Tuh yang punya kontrakan 50 pintu tuh, butuh enggak sama 100 pintu? Jadi orang 50 pintu tuh kaya enggak? Majuanlah duduknya. Ini kita harus ngerti nih ngaji tauhid masalahnya. Kalau pengen kagak ditanya-tanya, ngajinya akhlak. Enggak ditanya-tanya. Begitu. Ketelen enggak ketelen, telen aja. Kalau tauhid harus ketelen. Begitu. Saya bikin bubur biar ketelen. Begitu. Jadi kalau kaya sama dengan tidak butuh. Kalau tidak butuh sama dengan kaya. Kaya lawanannya miskin. Miskin itu sama dengan butuh. Jadi kalau dikata kaya sama dengan tidak butuh. Ada orang di Simpruk punya kontrakan berapa ya? 50 pintu. Kaya enggak? Kaya. Masih butuh 100 pintu enggak? Masih butuh. Yang masih butuh tuh kaya enggak? Bener nih. Kaya enggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Masih butuh. Ada orang di Simpruk punya mobil di garasinya 7. Kaya apa miskin? Kaya. Tuh kira-kira pengen gak dia biar 14? Yang pengen nambah tuh kaya apa miskin? Lo iya. Jadi kaya yang saudara maksud adalah kaya temporer. Kaya tergantung dibanding kita. Begitu. Lah kita 50 atau aja buru-buru. Itu perbandingannya salah saudaranya. Bandingin diri. Bandingin dong sama yang lain. Tuh perbandingan tuh begitu. Allah tuh kaya raya. Dia tidak butuh. Ama apa aja tuh kaya. Kalau kita enggak. Biar makhluk tuh dikata kaya oleh temannya, hakikatnya butuh. Betul enggak? Betul enggak? Butuh. Enggak ada yang kaya. Enggak ada yang kaya. Tapi kalau saudara dengan gaji pas-pasan, rumah masih ngontrak, 5 waktu enggak ditinggal, tahajud enggak ditinggal, duha enggak ditinggal, tenang, saudara kaya. Karena saudara enggak butuh. Kaya. Kaya hati. Bahasa Arabnya qona'ah. Bini gue kona'ah. Itu namanya. Ini kona'ah ini puas hati. Begitu. Apanya? Nerima apa adanya. Nerima apa adanya. Itu namanya kona'ah. Maka bila kita kona'ah, sama kedudukan kita sama yang hartanya banyak, sama-sama enggak butuh, kaya berarti kita. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang model begini, kata beliau, wa rizquka la yafutuka bitta'anni walaysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u.
kata Imam Syafi'i, rezeki Anda tidak bakalan hilang dengan Anda nyantai-nyantai. Waktunya kerja, kerja. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya mancing, mancing. Enggak berkurang. Dan tidak bakalan bertambah rezeki Anda dengan berletih-letih ria. Waktunya ngaji, kerja. Waktunya kerja, kerja. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Dari dulu sampai sekarang enggak ada tuh. Rumah enggak ada katanya gitu. Ini mau ngapain Anda ampe kagak keburu sholat 5 waktu, enggak keburu daripada ngaji, mau ngapain? Kata Imam Syafi'i, enggak, rezeki enggak begitu. Tapi bila Anda memiliki jiwa yang qanaah, menganggap banyak pemberian Tuhan meski sedikit, sehingga muncul perasaan nerima apa yang ada, maka Anda dengan orang kaya raya sama aja, sama-sama tidak butuh. Jadi kayanya kita itu relatif, tergantung dibandingin nama siapa. Begitu, dibandingin nama siapa itu kaya. Yang punya sepeda sama yang punya motor, kayaan yang punya motor. Yang punya motor sama yang punya mobil, kayaan yang punya mobil. Masa yang punya motor kaya juga miskin juga? Enggak mungkin. Mesti satu dong. Dia hakikatnya butuh, tidak punya qiyamuhu binafsihi. Maka logikanya, andai Allah itu tidak punya qiyamuhu binafsihi, berarti sifatnya iftiqar, butuh. Andai Tuhan butuh kepada zat untuk didiami, berarti Tuhan itu sifat. Sebab ada zat, ada sifat. Yang namanya sifat, sesuatu yang nempel pada zat. Yang namanya zat, sesuatu yang ditempeli sifat. Kayak tutup ini, namanya apa ini? Tutup. Enggak ada namanya. Namanya tutup aja. Yang benar ini. Oh, tutup gelas. Baik. Ini tutup gelas ini ada dua. Ada ijo, ada benda. Bendanya tutup gelas. Apa tuh benda? Sesuatu yang ditempeli warna hijau. Apa itu hijau? Sesuatu yang nempel pada tutup gelas. Dia nempel karena sifat butuh kepada zat. Kalau Allah itu butuh kepada zat, berarti Allah sifat. Kalau Allah itu sifat, enggak mungkin. Kan punya sifat kudrat, iradat. Yang punya sifat kayak begini ini namanya ada zatnya. Allah itu bukan sifat. Yang butuh diam kepada zat. Adapun diam kepada tempat, udah kita bedah pada kajian mukhalafah lil hawadisi. Jadi kita enggak mundur lagi. Enggak ngomongin terkait tempat. Sebab kalau ngomongin tempat, bakal ngomong tuh tempat bentuknya apa, panjang apa pendek, siapa yang buat itu tempat. Sebelum ada tempat itu Allah di mana? Panjang dia. Sejak kapan itu makhluk yang ditanya begitu, Saudara. Dan itu udah kita enggak mau mundur lagi pada mukhalafah lil hawadisi, tinggal diulang lagi itu kajiannya mukhalafah hawadisi. Tinggal dibedah lagi, dilihat lagi materinya. Jadi Allah itu bukan sifat, akan tetapi Allah itu zat yang memiliki sifat-sifat. Itu satu. Kedua, andai Allah tidak punya qiyamuhu binafsihi, berarti sifatnya butuh.
butuh kepada pencipta, butuh. Kayak ini tutup gelas, bentuknya bundar. Kalau bundar, kira-kira bundar sendiri apa ada yang bunderin? Bundar sendiri apa ada yang bunderin? Yang bunderin. Itulah yang buat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada pencipta. Tidak butuh kepada pencipta. Yang mengadakan Allah. Sebab kalau Allah butuh kepada pencipta, udah kelewat pada ngaji kidam. Kidam tuh lawanannya bahru. Bahru itu adanya diawali tidak ada. Ada yang mengadakan, yang bersifat kidam. Dan kita udah kelar ngaji sifat kidam. Andai Allah baru lah, kayak kita, kita baru, kita gak bisa bikin langit, bikin bumi. Bisa gak kita? Hah? Kita nih bisa gak bikin langit, bikin bumi? Kagak bisa. Karena Allah tuh baru, berarti sama. Allah juga kagak bisa. Kalau Allah kagak bisa, mustahil. Wong nyata-nyata bumi dan langit ada. Adanya bumi dan langit menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak baru, tidak sama dengan kita. Tidak barunya Tuhan itu karena Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan segala isi-isinya. Maka Tuhan tidak butuh kepada pencipta. Kalau Tuhan ada yang nyiptain lagi, maka yang nyiptain lagi itu butuh enggak sama Allah? Kalau butuh, ini enggak benar. Namanya daur. Kalau Tuhan A butuh Tuhan B, B butuh Tuhan C, C, D, lah kapan ada bumi dan langit? Begitu. Maka Allah itu qiyamuhu binafsihi, bahasa simpruknya kaya raya, tidak butuh. Taruh di otak bahwa yang namanya Tuhan tidak butuh. Tuhan tidak butuh. Yang tidak butuh adalah yang tidak butuh adalah ini. Saya ulang, Tuhan itu sifatnya qiyamuhu binafsihi. Tuhan itu sifatnya qiyamuhu, qiyamuhu binafsihi itu artinya kaya raya. Yang kaya raya adalah Tuhan. Yang tidak butuh adalah Tuhan. Tuhan itu tidak butuh. Ingetin, Tuhan itu tidak butuh. Coba ulangi 3 kali. Tuhan itu tidak butuh. Tuhan itu tidak butuh. Tuhan itu tidak butuh. Yang ada cuma 2, pencipta dan ciptaan. Bila pencipta itu tidak butuh, maka si ciptaan ini butuh. Makhluk itu sifatnya butuh. Makhluk tuh yang terdekat siapa? Hah? Kalau ngomong makhluk apa contohnya? Hah? Dunia. Jauh amat. Yang dekat. Hah? Kita udah gitu aja, ngapain jauh-jauh, lama pahamnya. Kalau disebut makhluk siapa? Kita. Sifat kita butuh. Sifat kita butuh. Sifat kita butuh. Kalau sifat kita butuh, jangan ngorok mulu. Kalau malam tuh melek, namanya sadar. Kita ini butuh. Butuh pencipta, butuh Allah, butuh rahmatnya, butuh ampunannya. Kenapa kita mulutnya berat banget minta ampun sama Allah? Apakah kita itu lebih berharga dosa sehingga kita dianggap enggak butuh ampunan Allah? Ada apa dengan kita ini? Sampailah kita enggak sadar bahwa kita ini butuh.
maka munculnya problem hidup sebetulnya dalil kuat kalaulah sadar bahwa kita butuh. Ibnu Athaillah dalam hikamnya pada bagian ini menyatakan, faqatuka lahu dhatiyatun wa wurudul asbab mudzakkiratun bima khafiya laka minha. Butuhnya Anda itu kepada Allah merupakan zati, watak dasar Anda sebagai manusia. Anda tuh butuh sama Allah. Cuman dia lupa manusia ini. Kalau dia butuh sama Allah, maka dimunculkan problem. Ada perempuan enggak ingat sama Allah sama sekali. Waktu dia takjub sama sesuatu, kagum. Buset, buset. Enggak bisa ngomong subhanallah. Enggak bisa mulutnya. Buset. Begitu. Waktu dia puyeng ada kejadian sesuatu, dia baca, ya ampun, sambil tepok jidat. Enggak bisa, ya Allah. Mulutnya, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ampun. Enggak bisa tuh mulutnya, ya Allah. Enggak bisa. Perempuan, laki kali. Ya mungkin lakinya juga. Begitu. Ketika dia kaget, astaga, enggak bisa. Astagfirullah. Enggak bisa mulutnya. Enggak bisa. Ampe malaikat aja lihat orang ini pegel. Ini orang enggak ada zikir-zikirnya sama Allah. Yang kayak begini kudunya. Begitu kata malaikat. Ya Allah cabut aja. Kata Allah dia lagi tidur. Nanti sore juga dia ingat sama saya. Lagi tidur. Kata malaikat, yang benar ya Rob. Sore, coba aja sore. Bener aja. Giginya yang 6 bulan yang lalu enggak sakit, kambuh. Baru dia, ya Allah, ya Allah. Kata Allah, tuh kan, tuh kan, tuh. Ingat sama siapa? Allah. Datangnya problem mengingatkan bahwa dia butuh sama Allah. Ada aja problem. Kadang bini lah, si perempuan kadang lakinya lah, ada aja problem. Kadang anaknya lah, problem tuh ada aja. Begitu, problem tuh. Tapi itu seluruh problem kalau dia fahami adalah bentuk cubitan Allah. Supaya kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang butuh sama Allah. Jadi jangan lupa mau. Maka sholat isi bensin kita. Lah kalau kagak ada bensinnya bagaimana? Enggak jalan. Maka sholat itu kebutuhan kita ngisi bensin. Begitu. Perlu. Begitu. Supaya kita sampai ke tujuan. Begitu. Itu penting. Maka problem dicipta oleh Allah bukan untuk diratapi, untuk sadar kita balik ama yang punya qiyamuhu binafsihi, bahwa kita tugasnya bukan untuk membuat problem, tapi diberikan akal untuk memecahkan problem, menyelesaikan problem dengan akal kita. Begitu. Kita tangisi penyakit yang ada, sakit juga. Tapi kalau kita sabar medikir, minta sama Allah kesembuhan, Allah kasih sembuh. Kita enggak bisa ngandelin makhluk. Obat sampai mahal-mahal, rumah sakit yang high class, dibeliin obat yang mahal jutaan, ujungnya dibanting juga, obat tai doang, sembuh ora.
menang mahal doang. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Ya Allah. Saya curiga main nyengir-nyengir nih. Pakai kata tai lagi. Ya Allah. Dia ngegantungnya sama makhluk. Kita ini makhluk kudu ngegantungnya sama Allah. Bagaimana orang tua kita dulu yang gantungannya Allah, subhanallah. Duit yang orang gablek orang dulu susah. Anak banyak, 33 kayak biji tasbih. Orang dulu banyak. Tapi gantungannya Allah. Cakep, anaknya sakit. Ya Allah, cegukan bayinya bingung. Duit untuk ke klinik orang ada. Pakai apa ini? Obatinnya, Allah kuasa. Itu tiker pojokannya disobek pojokan tiker. Diludahin. Hih, bismillahirrahmanirrahim. Tempelin di jidat anaknya. Sembuh. Sembuh. Kata dia, hebat juga. Bukan Allah yang hebat. Ente ngegantung sama Allah. Sembuh. Pojokan tiker doang. Begitu. Ngalamin gak? Wah, udah tua berarti. Tandanya ngalamin. Tuh begitu sudah. Tuh gantungannya Allah. Anak banyak. Coba pikirin orang tua kita. Siapa yang hadir yang anaknya dikit, orang tuanya banyak. Tapi dia bisa ngebikinin rumah anaknya, ngasih warisan sama anaknya, nyekolahin sama anaknya. Bisa-bisa dia. Sampai anak jadi sarjana biar dia kagak pernah sekolah. Dari mana? Kuat. Bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsi. Lah kita yang sarjana, ijazah punya, ngandelin akal, ujung dibanting sarjana doang. Ih. Sampai dinyanyiin nama Iwan Fales, sarjana muda. Begitu. Saking kagak laku nih. Gara-gara kita ngandelin akal, Allah. Derajat bukan dari situ, Allah. Allah. Maka kita kudu ngegantung yang mantep sama Allah. Yang mantep sama Allah. Jangan setengah-setengah. Obat mesabab doang. Nyuruhnya re'at. Hakikat yang nyembuhin mau Allah. Jadi Allah. Begitu. Begitu. Jadi kita ini hidup ndak usah pakai macam-macam. Balik kamu Allah. Biar tenang. Selama kita ngandelin akal enggak mampu. Coba orang tua kita yang ngandelinnya qiyamuhu binafsihi, udah matinya masih ngasih makan sama anaknya. Itu kontrakan yang saban bulan diambilin, emang tanahnya anaknya? Bukan, tanah babanya. Yang bangun juga babanya juga. Yang ambilin kita. Tapi doain baba, ya Allah. 5 kali sehari aja orang kuat. Robbing firli. Mau diminta sumbangan buat haul aja, emang ada dalilnya? Pakai dalil. Tapi kontrakan saban bulan diambilin gak tanya dalilnya mana. Ada gak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Jangan kita, jangan. Kita ingat sebagai makhluk, kudu balik sama Allah. Kita ini orang yang butuh. Butuh sama Allah. Jadi jangan pura-pura gak butuh. Rasulullah ajarkan banyak zikir. Orang tua kita dulu Yasin apal, Tabarok apal, Waqi'ah. Kalau kita sih Tabarok Yasin, Tabarok Yasin, begitu. Mulut ngorok tebuga isin. Kata orang Sunda begitu. Enggak jelas. Baca, baca, baca. Balik sama Allah. Sadar. Kita ini makhluk lemah, beneran. Saudara sulit hidupnya. Ini kita ambil satu contoh dalil, tapi di depan ini. Allahus Samad.
Allahus Samad, saudara Quran, Allahus Samad, Allah tempat bergantung hajat hambanya. Kita hambanya bergantung sama dia. Saudara lagi sulit, bingung, ini bagaimana mikirin hidup. Kan ada orang bilang bahwa pala ini hubungannya kuat dengan dompet. Bila dompet itu kosong, palanya brah. Bener enggak? Saya curiga sama yang ngangguk-ngangguk tuh. Bila dompetnya berat, palanya enteng, enggak nyenteng. Bila saudara bingung mikirin kondisi ekonomi kayak begini, kayak begitu, bingung, saudara diajari nama Rasulullah, salatlah malam. Imam Ghazali tulis di Ihya Ulumuddin, hadisnya salat hajat 4 rakaat, bangun malam tuh. Yang sungguh, yang khusyuk, tangis ya Allah. Nabi itu sayang sama kita. Kitanya yang kurang mau dekat sama Nabi. Jadi repot. Salat hajat 4 rakaat. Baca tuh habis Fatihah Al-Ikhlas 10 kali. Hitung aja pakai begini nih, hitung. Kan 10 rakaat 2 20. Enggak usah pakai tasawuf awal, diri aja lagi. Rakaat 3 30. Rakaat 4 40. Supaya kita sadar punya Allah, bergantung. Itu totalnya 100 Al-Ikhlas. 10 20 30 40 100. Untuk apa? Menumbuhkan hati rasa butuh amal. Udah tuh selesai sholat hajat. Tangis ya Allah dengan ismul a'zam. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. 1000. Paling lama 15 menit. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Dah. Jalanin tuh. Masa iya Allah digedor dengan aurat-aurat Rasulullah, akan Allah buka tabir-tabir kehidupan yang bikin mumet otak kita. Akan kasih gampang. Begitu, kasih gampang urusannya. Tangis, punya penyakit, tangis ya Allah sambil duduk bisa sholat hajat. Jangan sampai kita dikit-dikit hau mulu, kayak kagak ada Allah aja. Ada gak yang kayak begitu tuh? Ngapain hidup begitu? Balik kamu Allah. Qiyamuhu binafsihi. Kata Ibn Athaillah, faqatuh kalahu dhatiyatun. Anda butuh sama Allah itu watak dasar Anda manusia. Wa wurudul asbab, datangnya problem. Mudhakiratin, cubitan Tuhan yang mengingatkan Anda ini makhluk, ada Allah. Balik sama Allah. Orang Jawa aja yang bacanya salah bisa nyampe ke Mekah. Bacanya salah. Ya kayyuku ya kayyumu. Ya kayyuku ya kayyumu. Padahal ya hayu ya kayyumu. Ya hayu ya kayyu ya kayyumu. Ya hayu. Ya bacanya ya kayyu. Ya kayyumu. Ya kayyu ya kayyumu. Nyampe Mekah. Yakin. Padahal ya kayyu ya kayyumu. Padahal ya hayu ya qayyum. Masa kita orang yang ngaji tauhid, ingat kita butuh sama rahmat Allah. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Makin kita jauh, problem hidup kita makin ribet, makin capek. Mau ngapain? Ta'alluq sama Allah. Ta'alluq sama Allah. Ketika manusia bilang zaman Nabi Musa, inna lamudrakun, kami ini udah mau ketangkep Fir'aun. Kata Nabi Musa, inna ma'iyya rabbi sayahdin, ada Allah tuh yang punya qiyam nafsi. Ini kemantapan ini yang harus dimiliki oleh kita. Jangan kita enggak mantap. Selalu otak kita diracunin, ngeri ini oligarki, ini oligarki. Ya bagaimana hidup Anda? Enggak yakin sama Allah, mantepin sama Allah. Biar mantap kita. Jadi kita enggak nyalain orang mulu, salah kita. Nyalain orang mulu kita. Jangan, salah diri kita aja. Yang paling benar adalah kita salah. Nanti Allah bakal benerin. Dah segini aja udah malam, siang. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada tanya jawab kan? Enggak ada ya? Oh iya deh, baik.
kita minta keikhlasan baca Fatihah untuk Ibunda Hajah Munirah binti Haji Rahmat yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wasilah suratul Fatihah Allah sembuhkan beliau dengan segera dan sempurna biniyati syifa ilaha wa limardul muslimin syifaan taman syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alaman bi barakati hadis shadaqat wa bi karamati suratil Fatihah.